Halo teman-teman, ketemu lagi sama gua, Yuyadara. Oke teman-teman, jadi di sini gua lagi mainin game yang udah rilis dari tanggal 15 Desember ini ya. Nah, jadi game ini tuh namanya Eternal. Game ini tuh udah rilis tapi baru di server Jepang doang, di pendiri asal gamenya. Nah, jadi Eternal ini dari publisher itu dari Asobimo, dan itu udah terkenal banget di antara dunia-dunia game. Emang bener-bener gede banget sih. Di sini gue mainnya Eternal ya. Eternal ini tapi gue nggak bisa tampilin kualitas maksimal karena device gue di sini bener-bener terbatas banget. Gue pakai ini udah berat banget. Sumpah ini berat banget. Jadi ini gue pakai speknya itu HP yang gue pakai ini adalah Xiaomi Redmi Note 9, RAM 4GB dengan prosesor apa ya, nanti gue tulis di deskripsi deh. Tapi yang jelas yang gue pakai ini settingannya itu yang paling rendah naik dikit 2 tingkat, sedangkan tingkatannya itu ada 8, 8 atau 6, pokoknya gue menengah bawah lagi pula gitu loh. Nah, jadi grafiknya itu gue rasa ya, kalau misalnya ini udah muncul official di Google Play, itu kan nanti kan bisa gue main di Nox ya, karena device tuan sebenarnya PC kan. Nah, kalau ini cuma game yang beberapa doang aja, jadi memang gak bisa. Dan di sini, gila blik banget. Gue mau nyeting tapi susah. Susah nyetingnya, jadi di sini gue tampilin aja gak apa-apa lah, gue ngelag-lag. Nah, gue pengen ngasih lihat aja performa terbaik dari game ini itu apa. Meskipun di sini masih nge-lag dan bahkan mungkin nggak bisa kelihatan juga, tapi di sini udah kelihatan jelas kalau dengan grafik yang low aja ini tuh udah dapat 200. Grafiknya sih gede banget ini kalau misalnya kayak gini, tapi ntar bakal gue tambahin juga dengan senyamannya pas gue pakai ya, senyamannya pas gue mainin. Tapi yang jelas ini gamenya bener-bener high banget sih kalau kata gue, bener-bener high banget buat level game online di HP ya. Tapi gak tahu nih bakalan keluar, bakalan rilis versi PC-nya atau enggak, karena gue juga lagi nyari-nyari juga sih. Jadi sebenarnya gue nge-review game ini udah telat banget ya, karena yang pertama kan gue gak bisa login di Nox, terus yang kedua dia pakai VPN teman-teman. Jadi VPN buat ngetesnya itu kita pakai VPN. Nah, bisa dilihat ya, gue pakai VPN orang Jepang dan itu nge-lag banget. Kalau pas gua pakai koneksi internet yang ada di sini tuh nggak bisa, kecuali gua upgrade ke koneksi internet yang berikutnya, dan sekarang kondisinya malam-malam dan baru bisa gua cobain. Tapi dengan ping yang sekitar 200 itu 200 baru ke Jepang ya, nggak tahu sampai ke gamenya kayak gimana, tapi ya guys, lihat grafiknya udah keren banget aja. Jadi di Eternal ini ada berapa cluster ya? Kalau nggak salah ada 3 ya, tapi mungkin gue salah karena gue lupa ya. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 kelas gitu kan. Nah, jadi kelas yang gue pakai ini ada Swordman teman-teman ya. Wah gila, ini grafiknya keren banget ya. Ini mah mana pre-cam lagi kan, bisa bebas, dan dia tuh berantemnya tuh ya begini. Tapi ini kan bahasanya masih bahasa gaib teman-teman. Jadi belum kelihatan jelas sih ini sistem gamenya kayak gimana. Tapi kalau gua lihat di sini, ini 1036 ini apa namanya, combat power ya. Coba gitu aja, gua coba aja ya. Kalau gua ganti ini, kayak biasa nih, nge-lag banget sumpah gua. Enggak. Duh, bahkan nggak bisa dipakai. Oh oke, okay. Ini gue copot juga. Jadi equipmentnya gini ya teman-teman ya. Tuh. Oh, gak bisa nih. Oh, kalau lagi berantem gak bisa ganti kali. Kalau lagi berantem mungkin gak bisa ya. Jadi di konten sekarang ini gue mau ngetis aja buat gameplay dari Eternal ini, berantemnya kayak gimana. Pokoknya kan orang kalau misalnya udah ngeliat grafiknya kayak gini, mungkin ada ketertarikan pengen main gitu kan, meskipun fitur-fiturnya belum ada yang gua review, karena buat klik-klik fitur gua butuh translate dulu kan, jadi gua butuh pahamin dulu gamenya karena gua baru download gamenya tadi sore dan sekarang jam 11 malam, karena gua nungguin waktu buat ini juga sih, apa namanya,
gampangnya konekin via VPN, teman-teman. Jadi kayak gitulah. Banyak keterbatasan saat ini yang gua alamin. Dan di sini pun gua buat nge-review game ini berat banget. Oke, di sini kan gua pakai high grafik ya. Sekarang gua turunin ke grafik yang rendahnya dulu aja ya, biar kelihatan fitur-fitur mainnya apa aja. Nah, ini nyaman baru dipakai. Tapi grafiknya ya oke lah, apa namanya, susah diindahin. Ini berat banget juga sih, kok bisa ya game HP segini beratnya. Kalau nggak dikeluarin versi PC mah waduh, kurang diinin, kurang dinikmatin. Tapi maksudnya dia ngeluarin versi mobile-nya pun, kalau apa maksudnya ngeluarin versi mobile-nya pun dengan grafiknya kayak gini, itu udah nolong banget lah. Seandainya emang orang main ini dikhususin buat yang PC, tapi juga disediain buat yang mobile gitu kan, yang artinya mobile dan PC bakalan bisa ketemu gitu. Dan itu wah, itu enak banget. Nanti gue level 8, teman-teman. Jadi gue emang sengaja nggak ngetis dari awal buat karakter kayak gitu-gitu, karena gue lebih seneng ya buat karakter mah biar kalian sendirilah yang buka. Dan gue lebih seneng ngasih liatnya itu ya pas sudah di middle game, farmingnya kayak gimana, equipnya kayak gimana, fitur-fiturnya apa aja. Jadi yang gue pengen liatin sih itu dulu sih. Nah, di sini gue mau ngetis buat 10 atau 15 menitan main, atau 10 setengah jam sih. Ini ntar tinggal dilihat aja seberapa mampu gue buat nge-review game ini dulu. Dan ini gue nggak komentar dulu sampai terakhir, mungkin baru ada kesimpulannya. Dan ini karena gue juga baru banget, jadi gue di level 6 sama 7, 8 itu baru udah mulai stabil, nggak ada introduction sama sekali, nggak ada tutorial. Dan ini gue udah full main sendiri kan ya. Tapi mungkin bahkan ada fitur-fitur yang kebuka dan nantinya baru ada di tutorialin lagi. Dan biasanya sih udah di level 10 atau 15 itu tutorial udah habis dan kita udah dilepas gitu aja sama sistem game. Nah, di sini gue lanjutin aja, biarin aja gue mainin sampai 15 atau 20 menitan, tinggal dilihat sampai sebosan apa gue.責任は俺が取る。安心して暴れてこい。 どうも。 起こる不正を許してはならない。 受けてみなさい。 受けてみなさい。 ぶちかますわ。 ぶちかますわ。やってみせる。くらいなさい。かかってくらいなさい。
受けてみなさい。 世界にはびこる不正を許しては、より良い明日のため、今こそ変革を、一人一人の行動を。 かかってきなさい。 Oke teman-teman, sepertinya kontennya sampai sini aja karena itu nge-lag banget. Karena gue udah ganti settingan tapi nggak bisa berubah, sepertinya habis gue ganti settingan dia harus di restart dulu. Dan buat konekin restartnya itu susah banget, karena buat masuk ke VPN-nya itu jujur susah banget. Ini game buat login tuh bener-bener butuh perjuangan banget, dan gue buat buat bikin kontennya jadi rada susah juga sih. Ditambah lagi device-nya gue juga kurang begitu bagus, jadi ya susah aja lah ya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Dan ini fitur yang udah gue dapetin itu adalah buat kelas yang gue pegang ini, entah berserker, warrior, atau swordsman namanya ini, karena masih belum gue translating. Di sini tuh senjata bisa kita combine sendiri teman-teman. Jadi senjata itu ya, dia ada, bisa gue pakai tangkisan, bisa gue pakai tangkisan sama tameng sama pedang, bisa gue pakai pedang satu, dan ini bisa pakai pedang dua pedang teman-teman. Jadi kebetulan pedangnya udah gue buang sih di sini, jadi gue nggak bisa ngeliatin. Dan pas kita lagi battle kita nggak bisa switch active lah. Jadi bisa switch active kalau misalnya
udah selesai aja. Kalau misalnya udah selesai out of battle gitu kan. Nah, setiap weapon itu pasti ada spesialisasinya masing-masing. Tapi gue masih belum bahas itu karena gue sendiri juga masih belum paham gamenya. Dan di sini gue cuma baru mainin gamenya itu berdasarkan ya kalau ada tanda seru gue klik. Begitu pas gue ngikutin questnya, di sini auto quest ya. Tapi auto questnya benar-benar lama banget, entah itu karena VPN-nya atau karena memang sistem dari gamenya tuh. Ini kan baru delay berhenti, terus dia baru jalan lagi, baru auto quest lagi. Gitu gue masih nggak tahu, tapi yang jelas orangnya di sini ada banyak banget dan jumlah player maksimal yang bisa ditampilin gue nggak tahu nih, masih belum tahu juga gue translatannya loh. Lihat ya, ini MMORPG open world, kita bisa kemana pun suka hati, tapi yang jelas gamenya benar-benar recommended banget buat dimainin seandainya udah rilis nanti karena grafiknya bagus banget teman-teman. Dan kalau dibandingin MMORPG lainnya, gue rasa ini lebih worth buat dimainin. Karena gambarnya bagus juga dan gua rasa pengembangnya sendiri dari Asobimo itu udah yang nggak bisa diraguin lagi, emang bagus banget. Dan semua rilisan dari game-gamenya itu bagus-bagus teman-teman. Kemungkinan gua kayaknya bakal bahas tentang game Eternal ini lebih lanjut lagi di konten gua yang berikutnya, entah itu 2 atau 3 video, tapi yang jelas dengan kualitas grafik yang kayaknya bakalan gua turunin lagi biar fitur-fiturnya lebih kebuka. Buat pengenalan gamenya, okay, gua pakai fitur yang rada tinggi tapi gambarnya aja jadi seperti ini, jadi ngelek-ngelek gitu. Oke, terima kasih lagi. Sampai jumpa.